Pusat Jantung Hospital Serdang yang diserahkan kepada Kementerian Kesihatan pada Isnin akan mula beroperasi pada 12 Disember depan sekaligus mengurangkan separuh masa menunggu bagi rawatan jantung. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pusat jantung yang dilengkapi peralatan terkini itu akan mengurangkan separuh masa menunggu rawatan angiogram dari 18 bulan kepada 9 bulan untuk kes elektif yang stabil, manakala kes kecemasan tetap diberikan rawatan serta-merta. Katanya pusat jantung membabitkan kos RM546 juta ringgit itu dibina dengan satu blok kardiologi 8 tingkat yang mampu menempatkan 262 katil serta satu blok tempat letak kereta 9 tingkat yang memiliki 536 petak parkir. Dengan adanya bangunan baharu itu, perkhidmatan jantung Hospital Serdang mampu menerima pesakit dua kali ganda berbanding bilangan pesakit sedia ada. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan projek pusat kardiologi Hospital Serdang pada Isnin. Dengan terbinanya hospital ataupun pusat kardiologi Hospital Serdang, ini akan menambah bilangan prosedur yang dapat dilaksanakan di Serdang sejajar dengan statusnya sebagai National Tertiary Cardiac Referral Center. Dengan adanya penambahan pusat kardiologi ini, maka daripada 35,000 kes prosedur jantung setiap tahun, pusat kardiologi Serdang akan dapat melaksanakan 60,000 prosedur jantung. Tahun depan apabila kita melengkapkan dua lagi ICL di hospital ataupun di pusat jantung Serdang ini, iaitu dua makmal jantung invasif. Sebab empat siap, dua lagi tidak ada peralatan. Jadi dengan dua lagi ini, kita akan tambah kapasiti 15,000 lagi. Ya. Jadi totalnya 75,000 prosedur jantung akan dapat kita melaksanakan di pusat jantung Hospital Serdang. Seterusnya kita ada beberapa first in KKM yang kita sediakan di pusat jantung Serdang. Yang pertama adalah Dewan Bedah Hybrid yang pertama di fasiliti KKM. Hanya ada di IJN saja. Ini yang pertama di KKM, di mana kemudahan-kemudahan makmal jantung invasif dicantumkan sekali dengan kemudahan Dewan Bedah biasa. Jadi boleh melaksanakan kedua-dua prosedur, sama ada prosedur invasif kardiak ataupun kardiak sendiri dalam satu hybrid OT. Dan yang kedua adalah unit ataupun mesin MRI yang terkini. MRI ini mempunyai kekuatan magnetik bersamaan dengan 60,000 kali ganda kekuatan graviti bumi. Bayangkan betapa powernya MRI ini yang dapat menghasilkan prosedur yang cepat, ya, dapat menghasilkan image dengan pantas, mengurangkan biasanya kita terpaksa berada dalam terowong MRI itu 45 minit ke atas. Ini bawah 20 minit dah dapat kita selesaikan. Lagi cepat, ya, dia dapat image ataupun pengimejan untuk dilaksanakan prosedur-prosedur selengkapnya. Pusat jantung Serdang ini akan beroperasi pada 12 hari bulan 12 2022. Saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada semua.